Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Octagoners. Berjumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Dan kalian yang punya pertanyaan, masukan atau apa saja yang ingin kalian sampaikan, seperti biasa tulis di kolom komentar, insyaallah kita akan jawab. Jelang bertarung melawan Robert Whittaker di UFC 308, Khamzat Chimaev menguak satu jurusnya yang paling berbahaya. Sang serigala menyoroti kemampuan gulat yang sangat ia banggakan. Jurus tersebut bahkan dia klaim membuat mantan juara kelas welter Kamaru Usman bubar jalan. Chimaev menggelar pertarungan melawan jagoan asal Nigeria itu pada tahun 2023 kemarin. Pertarungan mereka berjalan dalam 3 ronde penuh. Chimaev memang tercatat beberapa kali membanting Kamaru Usman. Pada ronde pertama, 2 dari 7 usaha bantingan Chimaev sukses membuat sang lawan berakhir di kanvas. Selanjutnya, dia menambah 2 bantingan sukses lagi, yakni masing-masing 1 pada ronde kedua dan ketiga. Meski belum berhasil mendapatkan finish, pertarungan tersebut akhirnya dimenangi oleh Chimaev lewat perhitungan angka mutlak. Who did stop my takedowns? No one. So I don't think so. This guy will be different. So if Kamaru Usman is a been great champ and he took down everyone, but I took him down, I dominate him, you know, in the rounds. Easy. Dia sudah pernah merasakan kekalahan, sementara kami belum. Oleh karena itu, kami siap memetik kemenangan. Siapa yang bisa menghentikan takedown saya? Tidak ada yang bisa melakukannya. Saya pikir orang ini juga sama saja. Jika Kamaru Usman saja bisa saya banting, lalu bagaimana nasib petarung dengan dasar ilmu taekwondo ataupun karate ini? Padahal, Usman adalah mantan juara. Dia bisa membanting semua lawan-lawannya. Di tangan saya, dia terbanting. Saya membulan-bulani dia sepanjang ronde. Semua itu saya lakukan dengan mudah, kata Chimaev. Soal pertarungan UFC 308 besok, sang serigala tak mau mematok cara kemenangannya. Dia hanya ingin membulan-bulani Whittaker dan mengambil bayaran yang didapatkannya. Yang jelas saya bakal menang. Saya tak memikirkan soal duel sampai 5 ronde ataupun berakhir dengan kuncian. Saya hanya ingin naik ke oktagon dan memenangkan pertarungan. Habisi dia dan mengambil bayaran saya. Sesederhana itu. Setiap bertarung, saya tak pernah memikirkan bagaimana saya akan menyelesaikan pertarungan. Apapun itu, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan hanya kemenangan, kata Chimaev.